warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, para jamaah sholat tarawih yang sama-sama dimuliakan, dicinta dan dibanggakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bertahan sampai malam yang ke 20. Besok malam mulai babak final. Kita bertahan, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai terakhir bertahan. Besok malam saya umumkan sebagaimana biasa di Masjidil Arif, surat Lailatul Qadar, salat Lailatul Qadar jam 12 persis. Beristighfar, belajar menangis kepada Allah, belajar menangis kepada Allah. Doa apa saja setelah itu mengharapkan, mohonkan kepada Allah pasti diterima Allah. Nah sekarang mumpung masih sekarang, saya akan bacakan kitabnya. Kalau ada yang protes biar baca sendiri. Tapi salah kan yang protes. Kalau bisa ngaji salah yang protes. Saya ungkap dari malam 17 ya. Ya 17 sih, 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil lailati sab'ati asyrah. Pada malam 17. Fadilah salat tarawih adalah yuqamisu sawabil abyad. Diberi oleh Allah SWT pahala seperti pahalanya para anbiya. Para anbiya itu para nabi. Berapa nabinya Allah? 124,000 nabi kita dapat. Malam ke 18 wa fi lailati tsaminati asyrata. Malam ke 18 mari Musa kerja. Nah ada melakukan malaikat memanggil-manggil kita yang sholat tarawih. Ya Abdullah, hei hamba Allah, innallaha sesungguhnya Allah radhiya telah ridho anka kepadamu wa an walidayka dan telah ridho kepada kedua orang tua, orang tua yang masih ada maupun orang tua yang sudah tiada. Alhamdulillah tingkatan ridho tertinggi diridhoi. Pada malam 19 wa fi lailati tasi'ati asyrata, di malam dia yarfa'u Allahu darajatahu fil firdaus. Allah mengangkat derajat orang yang salat tarawih malam 19 tadi malam ke dalam surga firdaus, di mana surga firdaus ini berhak ditempati oleh para nabinya Allah. Kita yang salat tarawih tadi malam diberi hak untuk menempati surga Firdaus. Alhamdulillah surga tertinggi Firdaus. Ya malam sekarang ini wa fil lailatil 20. 20 pada malam 20 yuqta diberi oleh Allah sawabu syuhada'i, pahala seperti pahalanya orang mati syahid. Syahid dunia ini syahid perang. Lihat syahid akhirat orang punya wudhu mati ya syahid. Tapi kalau mati perang, oh tunggu dulu subhanallah. Wassalihin dan mendapatkan pahalanya orang-orang solih-solih. Subhanallah. Kita tidak solih, tapi kalau sholat tarawih malam ini dapat pahalanya orang solih-solih. Mari kita awas sholat para sholat ya sebagai wasilah. Ya Rabbi bil Mustafa Yeah.
Muhammadun Sayyidul Kaulaini wa Sakolaini wa Al-Fariqaini min Urbi wa min Ajami Ya Insyaallah maksud baik kita, hajat baik kita, dunia dan akhirat dituruti oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.